Kang Mumu di channel Puspita Melati. Oke, juragan, seperti biasa nih, kali ini kita mau review agendanya. Tapi yang kita review kali ini langsung 2 unit ya. Soalnya ini kirimnya nanti malam ini. Itu 2 unit. Pemesannya cuma 1 orang ya. Jadi 1 orang pesan 2 unit kereta mini, mesin Panther semua. Ya, yang satu hijau itu hijau putih udah siap ya, udah jadi, udah ready. Sama satunya ini warna ungu ya, gambar belakangnya sama ya, bahkan polane grafisnya juga sama, cuma beda warna ya. Yang ini warnanya ungu ya, cuma ini masih kurang masang kaca aja ya. Kacanya tadi sebenarnya udah disiapkan, tapi ukurannya salah. Jadi itu nanti, itu tadi Mas Najib masih motongkan kaca lagi ya. Nanti kita review 2 unit ini sekaligus sama go ride-nya ya. Test drive atau go ride ya, sama aja ya. Nanti kayak gimana detailnya, terus harganya berapa, nanti tak sampaikan juga pas review. Oke. Okay? Ikuti terus, jangan kemana-mana, tetap di Puspita Melati. Oh ya, buat jenengan-jenengan semua ya, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya, agar channel Puspita Melati terus berkembang, bisa menampilkan konten-konten tentang kereta mini wisata terus ya. Oke? Oke, juragan semua. Seperti ini penampakannya kereta mini yang pertama ya. Warna hijau. Mesinnya sama ya, mesinnya kita pakai mesin Panther semua. Yo. Oke, kita lihat ya. Kayak gitu. Kita geser. Ya. Terus harganya berapa? Yo, nek sing mesin Panther standar 6 bangku. Sama ada tambahan request TV ya, jadi tambah TV, jadi harganya ada di 63 juta ya untuk mesin Panther request tambahan TV. Oke, kita lihat. Oke, untuk fog lampnya ya udah kepasang. Terus itu model-modelnya, model grafisnya, untuk bumpernya. Terus naik ke atas lagi untuk headlampnya. Kita pakai headlamp Sigra atau Xenia. Terus ini gambar apa, burung ya? Gambar burung itu juga ada lampu LED-nya ya ini. Ada lampu LED agar lebih meriah nanti ketika gelap atau malam hari. Terus patung Garuda ya, kayak gini halus dan mengkilap
pastinya. Itu lampu strobo juga udah kepasang. Di spion juga ada lampu LED-nya. Terus sampai ke topi. Itu logo mahkota ciri khas dari karoseri kita. Oke. Spionnya udah dipasang. Wheel cover. Mesin Panther semua ya. Panther kok Chevrolet. Oh, iya Panther iki bojoan, Bos. Sing Chevrolet nang mburi lali aku. Sing Chevrolet. Oke, itu untuk kan kita dapetnya Panther-nya pakai pelek kaleng, peleknya masih biasa, jadi kita kasih wheel cover kan ini ya. Itu untuk grafisnya. Ini tangga. Tangga di bagian samping. Itu ada lampu LED-nya juga ya. Dari untuk di samping, dari depan sampai belakang. Ya. Oke, kita ke pijakan kakinya. Juga ada lampu LED. Ya, untuk grafisnya mengkilap ya. Terus kita geser ke roda belakang. Ini juga ada wheel cover. Terus pelindung roda. Ya. Pelindung rodanya ini bisa dilepas ya. Jadi nanti ketika mau ganti ban, ini pelindung rodanya yang cat hitam itu nanti bisa dilepas. Nah ini. Untuk pengisian bahan bakarnya nanti lewat sini ya, kalau mesin Panther. Lantai kita menggunakan plat burdes, udah standar dari kita. Ya. Ini untuk bangku penumpangnya, kita sekarang ya enggak karena mau dirubah sih, ya karena ada stoknya di toko ada warna jok hitam. Jadi kita sekarang gunakan warna hitam ya, kayak gini. Kayak emang lebih keren kalau pakai warna hitam. Ini jok untuk sopirnya kita gunakan jok mobil. Ya. Mister. Terus indikator semuanya aktif ya juragan. Indikator bahan bakar, indikator temperatur ya. Ini untuk kunci. Itu sekring. Terus itu modul lampu hias. Nanti di sebelah kiri sana juga masih ada tombol lagi, nanti kita lihat ya. Nah sekarang kita tambahkan spion ya di depannya sopir ini. Untuk yang mesin Panther, khusus yang Panther ya, sekarang kita tambahkan spion di tengah. Oke. Untuk atapnya seperti biasanya, tidak ada yang berubah. Itu audio. Speaker ya, kok audio. Speakernya kita ada dua ya, yang satu ini di belakang. Yo. Untuk airbrush bagian belakang gambarnya sama semua ya. Jadi seorang bapak-bapak atau pemuda atau pak siapa ini? Mia, itu tulisannya Mia di bajunya itu. Ya. Pegang ikan salmon. Ini request juga nomor telepon sama itu tulisan pariwisata ya. Stop lamp juga. Stop lampnya juga udah kepasang. Oh iya juragan, untuk konstruksi khususnya untuk kaki-kaki Panther kita sekarang udah ada perubahan ya. Jadi sekarang itu kita udah kita tambahi skok ya untuk suspensi belakangnya. Jadi ketika muatan full biar enggak terlalu empuk skoknya. Soalnya nanti kalau terlalu empuk itu rodanya benturan sama platnya yang di atas. Oke, sekarang kita udah banyak perubahan. Ya semuanya berkat masukan juga dari jenengan-jenengan
Jadi biar kita bisa semakin lebih baik. Itu untuk audionya yang di belakang ya. Kelihatan apa enggak? Itu ya, box audionya. Terus itu audio player sama tombol lampu hias. Tombol aksesoris itu ada di situ semua. Terus ini untuk TV kita pakai standar ya, 15 sampai 17 in. Tapi rata-rata kita pakai 17 in. Yo, untuk TV-nya. Soalnya kalau di atas 17 ini nanti pandangan sopir ke spion yang sebelah kiri ini nanti keganggu. Oke. Okay. Oke, detailnya seperti ini. Nanti kita lihat aja jalan-jalannya kayak gimana. Oke. Okay. Yo. Oke ya juragan, udah selesai nih persiapannya, tinggal pengecekan terakhir ya. Ini masih dicek sama mekanik semua, apa ada yang ketinggalan apa enggak ya. Nanti habis ini kalau udah kita bisa go ride bareng anak-anak pengajian. Ini yang warna pink ya. Terus itu yang hijau ada di situ. Tuh. Ya. Ini yang warna hijau. Nanti kita ikut jalan-jalan kayak gimana? Ini anak-anak udah nunggu. Nanti kita jalan-jalan. Itu truk towingnya udah datang satu. Ya, nanti kita tinggal nunggu satu lagi yang mau datang. Oke. Nanti kita rekod lagi ketika mau jalan-jalan. Oke juragan ya, jangan lupa subscribe, like dan share videonya. Oke juragan, mau jalan-jalan ya, ternyata hujan. Jadi kita nunggu agak reda dulu. Soal ini deras ya, hujan nih. Nah, kayak gitu. Penampakannya ya, yang warna magenta. Bagus ya juragan ya, warna terbaru kita. Oke, sambil nunggu hujan ya, kita santai-santai dulu aja biar hujannya agak reda dulu. Soalnya nanti kalau kita tetap nekat go ride atau jalan-jalan, jadi nanti basah semua. Oke, mohon maaf ya juragan, tadi siang video review yang warna magenta kehapus soalnya baterainya habis. Jadi ini kita review pas malam ya, nggak apa-apa ya. Seperti ini. Yo, numpak motor ya. Oke, lampu hiasnya terlalu gelap. Seperti ini ya. Jadi warnanya yang ini warna magenta. Enggak terlalu kelihatan. Langsung mundur aja, Pak. Enggak ketok soalnya. Oke, warnanya enggak kelihatan.
Kita langsung jalan-jalan. Ini untuk yang warna hijau udah mundur dulu, kita siap jalan-jalan. Oke, seperti ini ya penampakannya. Tidak terlalu jelas. Tidak apa-apa lah, yang penting ada penampakannya. Ya, itu yang hijau tadi. Mundur dulu. Oke, ini ya warna magenta. Siap ya. Oh,
Oke nih yang pink ya. Oke juragan ya, seperti ini penampakannya pas malam ya. Ini udah mau naik, udah mau naik ke towing. Kita lihat towingnya. Tuh ya, udah siap. Persiapan nanti kirim ke mana? Ke Cirebon ya. Pesenannya satu orang ya, 2 unit Panther. Oke ya, udah naik. Nanti kita tinggal nunggu itu yang satunya. Lanjut dinaikkan ya, yang satunya. Oke, udah naik. Oke, udah naik ya, tinggal ngunci rodanya ya. Siap berangkat ke Cirebon. Majalengka ya. KTP-nya emang yang pesen emang KTP-nya di Cirebon, tapi lokasinya aslinya di Majalengka ya. Jadi nanti buat jenengan-jenengan semua yang ada di Majalengka dan sekitarnya, nanti ikut diramaikan ya kereta mini wisatanya ya, dari King Wahana. Warna hijau sama warna magenta. Mesin Panther. Ya. Dan untuk jenengan-jenengan semua ya sing mau ikut pesen ya, monggo langsung ambil nomor antrian dulu. Ya soalnya kan kita pengerjaannya kita sesuaikan dengan nomor antriannya. Ya, jadi kita urutkan dengan nomor antriannya. Ya, jadi sing mau pesan ya ndang DP ndang ambil nomor antrian ya. Oke juragan ya, sampai di sini dulu saja perjumpaan kita pada episode kali ini. Nanti kita lanjut di episode berikutnya dengan unit yang baru. Oke juragan, terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa selalu dukung channel kita agar kita terus berkembang, bisa menampilkan konten-konten tentang kereta mini wisata. Oke juragan, ikan hiu melambai-lambai. Goodbye and see you next time. Clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down.